Terus yang asik banget yang kelihatan, kalau saya sih sukanya di sini. Selamat datang di Canda Deka 8000, kembali bersama Surya di sini. Di depan saya, ini dia. Iya, di depan saya sudah ada sebuah Vespa Sprint yang menurut saya special edition ya. Memang ada special edition sini ya. Vespa Sprint Justin Bieber. Ini yang asli ya, bukan yang modifikasi dari Vespa Sprint biasa ya. Ya, jadi ini pertama kali saya ngelihat si Vespa Sprint ini, karena di Bali ini unitnya nggak begitu banyak soalnya ya. Gak begitu banyak, itu pun jadi rebutan. Saya punya teman kemarin juga mau ngambil, itu udah nggak dapat barang, gitu. Duit udah ready gitu kan, gitu. Jadi apa yang bisa dilihat dari si Justin Bieber ini? Apa impresi? Pertama kali saya lihat si Justin Bieber ini sih saya bilang bersih banget ya Vespanya ya, bersih banget. Jadi warnanya serba putih gitu, ya kan? Velg putih, semua instrumen apa namanya yang dulu krom-krom di Vespa Sprint biasanya itu semua jadi warna putih semua. Kelihatannya bersih gitu aja jadinya kan. Soalnya lawannya adalah warna hitam. Warna hitamnya sih kayak kulit-kulit jeruk gitu ya, bodi kasarnya itu. Itu pertama kali. Terus impresi pertama. Impresi keduanya adalah ya tetap aja sih dia jadi Vespa Sprint jadinya ya. Belum bisa kayaknya bisa mengalahkan image dari si Primavera Waterspoon kalau menurut saya. Sekedar informasi aja, ini Vespanya dibeli second ya dari Jakarta. Kalau tidak salah dibilang dia 130 juta. Ya berarti udah digoreng berarti kalau nggak salah nih ya. Kawan-kawan bisa lihat langsung lah ini. Ya, yang benar-benar pembeda banget kan. Nih, dari si velgnya putih. Bannya ini pakai white wall ini ya. Pakai white wall. Terus di sini ada stiker-stiker api gitu. Tapi stiker apinya kalau kawan-kawan perhatiin di bagian abu-abunya ini bukan abu-abu biasa, tapi dia ada kayak motif dot matrix gitu ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi kayak dot matrix gitu berbentuk lidah api. Tuh, terus di sini juga putih. Ini putih biasanya krom kan, ini juga krom biasanya sekarang putih, ini jadi putih. Nah, ini dikasih aksen warna merah. Keren sih jadinya ya. Putih kan gripnya. Terus ini sih karpet di bawah juga ini putih, ini juga putih, ini putih. Ini di belakang sini ada stiker ya Justin Bieber, ada tulisan Justin Bieber. Oke, ini sih yang bikin mahal benarnya ya. Terus di bagian cover knalpotnya putih, tapi ini bautnya pakai baut apa nih ya? Berbintang kalau enggak salah ya. Terus di sini biasanya krom juga jadi putih. Ini sampai black CVT-nya pun jadi warna putih nih ya. Oh, saya pikir person backernya jadi putih, ternyata masih hitam ya. Iya, itu sih kelihatan putih banget. Terus yang asik banget yang kelihatan, kalau saya sih sukanya di sini. Speedometernya. Full digital ya. Mana dia? Ini dia. Vespa, ya kan? Wow, keren nih. Asik, baru jalan 138 kilo. Bisa disayang-sayang pasti Vespanya ya.
seperti itu. Nah, kalau mau diff, gimana beli dia Vespa Sprint biasa? Biasa aja sih, bisa aja. Kalau menurut saya. Oh, ini tadi ketinggalan, ini juga warnanya putih. List ini biasanya kan chrome. Udah pasti banget nih stikernya bisa lah dibuat, walaupun tidak bisa sama persis ya, kayak The Dot Matrix itu. Oke lah, ini masih bisa dibuat, cat putihnya juga masih bisa, velg putih bisa. Ini sidewall ini juga pasti bisa lah ya sidewallnya. Ini juga dicat juga masih bisa. Ini masih bisa, bisa. Ini kayaknya agak susah mencari yang gripnya Vespa yang warna putih ya. Saya nggak tahu. Saya sih belum pernah lihat yang aslinya warna putih. Biasanya kan hitam semua. Ini juga untuk karpet bawahnya ini, karpet apalah namanya. Ini putih. Ini susah. Biasanya hitam. Ini juga putih. Ini juga, ya kan? Ini jadi warna putih. Ini hitam biasanya. Jok putih ini masih bisa lah dicari nih ya, masih bisa dibuat walaupun tidak akan sama persis. Ini dibikin putih juga bisa, ini dibikin putih juga bisa, ini juga bisa banget ya, cover knalpot. Ya itu dia, CVT juga dicat putih juga masih bisa lah, masih bisa banget. Seperti itu, jadi motor ini sebenarnya tampilannya masih standar banget ya. Sangat standar banget karena memang sepertinya akan mempertahankan keoriginalitasannya. Oh ini juga masih putih, masih putih, warnanya putih, bisa lah dicat gitu ya. Seperti itu. Jadi, menurut saya sih memang Vespa-Vespa special edition kayak gini nih, ayaknya memang di koleksi aja ya. Kalau dipakai riding kayaknya sayang aja gitu kan. Ya, mungkin untuk weekend aja boleh lah. Biasa kan bisa digoreng nanti untuk berapa tahun kemudian gitu kan. Walaupun tidak akan seheboh beberapa waktu kemarin, tapi tetap aja. Vespa adalah Vespa. Apalagi Vespa dengan embel-embel limited edition kayak Justin Bieber ini ya. Oke, saya rasa demikian saja dulu video mengenai first impression dari Vespa Justin Bieber. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di Kalabar Ribu. Have a nice day. Bye-bye.